tadi gitu, gerak aja gak kelihatan. Kalau ini udah agak lumayan. Salam ketemu lagi sama gua Malik dari channel gua Dia Malik. Oke, kali ini gua bakal main untuk game Reaper Steam. Di sini untuk gamenya sendiri, ini gamenya sebenarnya udah lama, tapi gua baru ketemu untuk gamenya dan sekarang ini gamenya baru bakal gua mainanin. Oke, langsung kita play aja ya untuk game ini. Untuk bahasanya gua bener-bener gak ngerti, jadi kita langsung next aja. Oke, masuk, tapi di gua patah-patah, mungkin HP gua gak kuat, nanti bakal gua turunin dulu untuk grafiknya. Ya maklum ya, untuk HP gua apa daya seadanya. Oke, next, lanjut. Di sini untuk grafiknya sih gua lihat di awal bagus. Oh, ini hero ini. Reverse ini game anime ya. Game anime yang menurut gua, untuk karakter-karakter anime maksud gua, yang menurut gua kayaknya lumayan bagus. Oke, jadi gimana nih kita nyarahnya ya. Oke. Dan di gua benar-benar nge-lag. Masih belum bisa pengaturan. Ini grafiknya bisa gue bilang wow, wow banget, gila keren. Tapi mungkin ini patah gara-gara gak kuat ya, mungkin di HP gue. Tapi mungkin untuk di HP kalian kuat, tapi di HP gue disini gak kuat kena delay. Oke, sebenarnya gak enak banget patah-patah kayak gini, tapi bakal gue coba nanti untuk pengaturannya gua ubah, bisa atau enggak. Ini gua masih belum tahu nih mesti ngapain, kita mesti bawa ke sini. Ceritanya kita dihadang sama tiga marketer satria lah ya. Oke, oh bukan, satu aja mau siapa? Assassin. Oke, gua skip aja kali ya. Oke, langsung skip. Oke. Oke. Nice. Nice. Oh, oh, oh. Apaan tuh? Aduh, coba dah ngelag. Oh, 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 oh. Sorry ya. Lo bisa main sendiri nanti untuk game-nya. Di HP gua nge-lag. Oh, ini sering masalah. Lag habis. Dan mungkin untuk di HP-HP kalian mungkin kuat ya untuk game-nya. Oke, ini ada skill yang lain. Ini Ichigo Tara Jutsu. Terbang anjir. Hanbare. Terbang. Oh. Nge-lagnya. Online apa offline, gue masih belum tahu. Tapi kayaknya sih online ya. Gue aja gue kemana sih. Oh, ini keren banget grafiknya. Oke, ketemu karakter lain. Masih rekam ya. Ketemu karakter lain sama kesatria kayaknya. Gua masih belum tahu nih yang baik yang mana, yang jahat yang mana. Overall keren abis sumpah. Oke, oke, langsung kita lawan aja. Oke, oke, oke. Oke, okay. Wait, gue mau ngomong. Aduh, salah, lanjut.
Enggak, gue mendengar tadi kita bawa cewek. Ceweknya kemana? Buat tinggalin gitu sendirian di hutan. What? Panjang umur anjir. Apa nih? Tweet. Oke, tukar. Tuh, sorry. Mesti diklik ya. Gua enggak. Oke. Mirip Akuna ya. Gua pribadi sih. Oke, loading. Oke, udah bisa pengaturan atau belum ya? Gua pengen banget sih kalau udah bisa pengaturan. Soalnya biar bisa gua ubah grafiknya, terus biar bisa nggak nge-lag, kan lebih enak kalau kayak gitu. Kalau kayak gini nge-lag gua juga susah nyarinya, lu juga nggak enak nyarinya, patah-patah. Masih belum bisa diubah. Oke, okay, nice. Oke, okay, sprintnya cepet banget tapi grafiknya bagus banget ya. Gue gak tau nge-lag di HP gue. HP standar kan bisa mainin ini aja udah bagus gitu. Itu mungkin grafiknya aja kali ya mesti diturunin. Mungkin kalau di HP kalian mesti emosi. Bisa kali ya untuk grafik yang full HD. Tapi gue gak bisa. Oke, okay, kita lawan lagi apaan nih. Wow. Oke, di sini juga skill buat coba skill A nya. Oke, ini dari itu. Benar-benar gila, tapi sangat kayak asuna. Gila, keren banget. Aduh, gue berapa kali bilang ini kalau nggak nge-lag keren banget. Ini lo kalau pengen nyari untuk downloadnya ya, untuk download game ini, untuk pilihan lo mesti ubah dulu, baru lo bisa nge-download untuk game ya, untuk di Google ya, untuk di Google Play Store. Lo mesti ganti VPN lo dulu, ubah, nanti baru bisa lo download untuk gamenya. Tapi pas udah apa ya, pas udah masuk di ininya sih, pas udah masuk di udah lo download itu pakai VPN biasa ini masih bisa kok. Untuk awal buat downloadnya doang. Oke, kita kayaknya, aduh kenapa nih? Wow, Blink. Oh, apa ini ya? Apa? Yang cewek tadi, apa bukan? Kayaknya itu bukan. Oke, lanjut karena gua gak ngerti bahasanya. Skip aja. Wow. Oh iya benar cewek yang tadi ya. Cuma tiga orang doang. Oh, oke, tadi ternyata dia 8. Oke, langsung kita next. Akhirnya. Oke, gua close lagi. Oke, jadi ini ya untuk bentuk awalnya. Di awal bakal lo masuk, bentuknya bakal kayak gini, apa karakternya bakal kayak gini. Ini benar-benar kayak anime banget. Oh, coba skip aja lah biar selesai, biar kita bisa langsung apa lihat-lihat untuk fitur-fiturnya. Oke, jadi di sini kita lihat kita dapat hadiah. Oke. Okay. Dapat uang ya. Dapat 30.000, udah mulai lumayan enggak nge-lag ya. Lumayan sih, walaupun gua masih rasa patah-patah.
Oke, ini dress. Ya. Oh, benar. Cakep banget. Oh, bener, ini karakternya. Tapi ini kayaknya tag-nya ya, yang di bawah level 1 kayaknya, aku juga masih belum tahu. Oh, sayang banget ya pakai tenaga ternyata. Padahal lebih keren kalau nggak pakai tenaga loh. Kalau pakai energi kayak gini main jadi kebatasin. Sayang untuk game yang grafik ya bagus kayak gini. Oke, kita langsung coba play. Wow, apa ini? Kiri. Oke, paling kiri gitu coba. Oke. Bla 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 bla. Gua gak ngerti, langsung aja kita play. Biar cepat ya. Kita pengen lihat untuk grafik dalamnya lagi. Apakah di gua masih nge-lag atau enggak? Ya, kita lihat aja. Lu nanti coba gua cari ya untuk apanya sih, untuk link ya, kalau ketemu ya, yang bisa di-download nanti bakal gua taruh di deskripsi gua. Gambar ke gua dulu. Kenapa? Soalnya gua takut ganggu pemandangannya gitu. Ini menurut gua wah banget. Oke, pasti like ya. Apa sih? Tapi lebih apa ya, lebih enak lah dilihatnya. Maksudnya nggak kayak tadi gitu, gerakannya nggak kelihatan. Kalau ini udah agak lumayan. Wow, bener-bener ya, bener-bener kayak Asuna aja. Keren banget. Coba ini kayak gimana sih, kayak nggak harus kembali lagi gitu. Benar-benar RPG yang mainnya kita ke kota, datang ke kota-kota gitu. Ya benar-benar kita main karakter ini, kita main karakter itu pasti lebih keren lagi. Sumpah. Tapi ini overall keren banget, untuk dari grafiknya juga keren. Kalau gua bilang kayak apa ya, Dragones mungkin. Keren kan. Kita ketemu cewek baru. Apa itu? Kalaunya cewek cantik-cantik. Gua gak mungkin bilang cowoknya ganteng. Enggak kan. Oke, jadi kita mau ketemu sama raja. Kalau seperti apa ini? Gila keren. Gila keren anjir. Sumpah keren anjir. Oke, gua ganti. Fit. Oh, nice. Kayak ini apa? Oh, nice. Keduanya. Ih, nice, gila. Gokil anjir. Parah. Gokil banget. Oke, next lagi. Oke, next. Karena gua enggak terlalu ngerti, skip all aja langsung. Oke, akhirnya menang. Menang 3. Level 2. Oke, guys, gua bisa bilang ini game keren banget. Tadi ini sekilas ya, sekilas untuk kita kayak apa ya, ini mode story-nya kayaknya. Ini untuk tadi mode story-nya itu keren banget. Oke, sekarang ada tutorialnya. Ada lagi di sini ya, di mode story. Tapi coba kita skip ya. Okay.
kita skip dulu coba. Ini kan milik Farid. Nah, gue pengen nyoba yang ini. Ini tuh apa? Oke, kita coba part 1. Oh, oke, skip ya, skip. Ini itu apa ya? Kayak ceritanya doang. Apa emang kita ngulang lagi di bagian awal? Yep. Ini part 1-nya untuk cerita part 1-nya. Coba kita coba yang ininya. Oke, yang ketiganya masih belum bisa ya. Ada 3 bagian, 1, 2, 3. Kiri yang pertama, kedua yang bola, ketiga yang cewek ini. Yang pertama itu untuk story. Oke, yang pertama untuk story. Yang kedua tadi untuk ngeliat cuplikan-cuplikannya atau cerita-ceritanya. Ini untuk story-nya ya. Story-nya yang kedua itu untuk cuplikan-cuplikannya. Oke, tadi untuk kita udah ngeliat story-nya nih. Sekarang coba kita lihat yang lainnya. Oke, ini untuk beli ruby ya, ruby gem atau apapun itu. Oke, ini apa? Oke, ini kayak buat apa gitu, gua nggak tahu. Kayak buat apa sih namanya tuh? Buat nempa atau buat di senjatanya gitu, gua lupa namanya, fragmannya mungkin ya. Ya, fragment ini. Ya itulah pokoknya. Ini bisa beli 100.000, tapi mungkin nanti dulu ya. Kita coba lihat bawahnya lagi. Ini cuma dapat kali 1. Oke, ini kali 1 kali 1. Oke, ini mesti kita langsung dapat atau cuma dapat satu bagian doang? Satu bagian doang gitu. Gua ngerti. Sorry. Gua enggak tahu. Ini 100.000, tapi gua takutnya cuma dapat satu doang. Oke, sebelum itu kita coba lihat dulu yang lainnya lagi. Oke, di sini ada macam-macam. Oke, kita lihat paling atas. Oh, ini karakter-karakternya ya. Kita lihat-lihat. Kita lihat-lihat. Dua ini kan tadi kelihatan. Oh, nggak bisa dilihat. Jir. Serius. Nggak muncul gitu. Oh, kelihatan. Oke, kita coba bawahnya. Luli banget. Oke, Lex, gua lanjutin. Wow, panennya gede banget, gila. Ini kalau grafiknya gua tinggiin lagi keren kali ya. Bukan kali lagi, tapi emang keren pasti. Karakternya 3D men. Wow, dual sword. Aduh, pedang keren banget. Gua gak tau sih bisa liat itunya apa enggak, tapi gua takut terlalu makan waktu lama, jadi gua hati karakternya aja dulu. Oh, basketir. Keren. Oh, ini banyak loh ya karakternya. Oh, banyak banget. Ini apa? Wow, sama dua pedang juga, cuman pedangnya lebih keren. Ini ada yang nanti perhatiin gua segala. Gila keren. Tanker pasti. Badannya gede soalnya. Ini sniper. Sorry ya gak gue liatin semua, gue cuma ngeliatin yang menurut gue menarik aja buat ngeliat. Walaupun cowoknya menarik. Anjir keren, sumpah keren. Aduh, cara belinya gimana ya? Gue gak tahu cara belinya, anjir. Bisa dibeli gak sih ini? Anjir. Ini apa, robot? Oh, prajurit perang. Gila, keren banget. Ini apa? Ini banget. Oke, sebuah terakhir. Oh, penjual.
apa pengalaman aja lah, ya penjual atau pengalaman. Sudah tahu gue suka, cuman. Ini penyihir. Bila gue nanya kini. Tapi gue anak pertanyaan gue tuh ini. Muchogina aremdaun. Ini keren banget. Sumpah. Maci, kanyering kukwa katen. Sumpah keren banget. Ini. Wow. Ini cakep juga. Nice. Ini. Pakainya imut megangnya gituan nih. Gila. Parah. Pakaian orangnya imut banget, tapi megangnya aduh. Ngeri. Pali saya anjir. Ini digendong apaan? Oke. Game dari Korea. Baru ulang. Ini apa? Penyihir? Oh bukan, gua kira itu buku, ternyata senjata. Oke. Okay. Ini dia warrior. Penyihir. Ini keren juga. Tapi grade-nya grade D loh. Makin bawah, grade-nya turun. Gurungnya makin bawah makin turun. Dan lihat-lihat aja tuh yang ini. Tapi gue lebih suka yang bawah. Ini keren. Oh. Ini juga keren. Oke, ini untuk beberapa karakternya ya udah gue tunjukin. Dan yang bisa dilihat-lihat ini apa? Kayak kombin kayaknya. Ya kayaknya sih kayak kombin lah. Gue gak tau tuh kayaknya kombin. Oke bla bla bla, ini kayaknya quest. Ini apa nih? Yang paling atas sebelah kanan tuh kayaknya quest. Oke, gue bakal buka penasaran gue yang tadi. Gue salah pencet. Sorry. Ini gue on. Ini gua pot, terus gua kesini. Oke, terus gua pengen beli ini. Ini karakter atau bukan? Oke, kita buka. Apa cuman ya? Itu apa tuh? Oke, tadi itu ada yang selesai quest kayaknya. Nah, oke ya benar. Paling atas quest sebelah kanan. Mungkin buat lo yang ngerti bahasanya gampang ya, gua nggak ngerti jadi agak susah. Oke, gua dapat uang 19.000, 36.500 sama 54.000. Oke, jadinya gua untung ya, sama 71.500. Oke, gua bener-bener untung sama 73.000. oke, nice. Oke, ada lagi? Oh, nggak ada lagi. Bener, gua untung. Gua untung banget. Apa tuh? Oh ini? Oh gue dapat kotak. Oh gak bisa lagi. Oke gue dapat kotak. Dibuka di sebelah kanan paling bawah mungkin. Oh nggak ada tas di situ. Sorry gue ngeliat. Oh ini event login ya. Ini kayak login ininya, login per hari. Iya benar, ini kayak fragmennya. Ya nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka ini. Langsung kita buka, dapat apa? Oke, langsung kita buka. Oke, dan gua nggak ngerti itu apaan. Iya aja. Oke guys, sekian dulu ya dari gua. Dan ini sekilas dikit aja untuk gamenya, untuk Reverse E. Sorry kalau salah gua untuk penyebutan untuk judul ininya ya, nama gamenya ya. Di sini untuk gamenya keren banget. Lo mesti mainin di HP gue ini nge-lag, tapi ya udah bagus lah. Tadi untuk sekian ya untuk dari
intro awalnya dari karakter-karakter, perkenalan karakternya, walaupun gue gak tau namanya, dan untuk tadi ada story-nya dan intro awalnya juga. Gue bakal coba lanjutin lagi, tapi gue gak tahu bakal kayak gimana kalau tetap nge-lag atau gue akalin dulu. Gue benar-benar thanks banget yang udah menonton video YouTube gue. Dan gue mungkin bakal lanjut lagi untuk game selanjutnya, untuk di minggu selanjutnya lagi. Dan jangan lupa ya untuk kalian juga untuk subscribe, like, komen, dan share untuk video gue. Gue Malik dari channel gue De Malik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah penggunaan. Sampai ketemu lagi untuk di video gue selanjutnya.